Sebanyak 492 orang narapidana di Kabupaten Karawang, Jawa Barat mendapatkan remisi masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun, dari 492 orang, 4 orang narapidana dinyatakan bebas tanpa syarat. Dengan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati serta pihak Forkopimda, acara penyerahan berkas bebas tanpa syarat kepada narapidana diberikan langsung oleh Bupati Karawang di Aula Lapas Karawang. Dalam sambutannya, Bupati berpesan kepada masyarakat Kabupaten Karawang untuk bisa menerima kembali narapidana yang sudah bebas tanpa syarat tersebut di lingkungan masyarakat. Selain itu, semoga mereka lebih baik lagi setelah melakukan kesalahan. Namun karena tentunya berbagai macam pertimbangan hal dan juga karena memang kondisi PPKM, sehingga kami laksanakan di siang hari. Total dari 26 ada 492 yang hari ini mendapatkan remisi dan semua variatif ya. Jadi tentunya kami atas nama pemerintah daerah yang pasti mengucapkan terima kasih kepada Pak Kalapas ya, Pak Anggota Budi, yang tentunya juga telah sangat membantu kami untuk menciptakan Kabupaten Karawang yang sangat baik dan kondusif. Yang kedua, kita tahu tadi sudah bicara bahwa nggak ada seseorang memang ini melakukan kesalahan, akhirnya mereka harus menjadi warga binaan. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Karawang Lenggono Budi mengatakan, sebanyak 492 orang narapidana diberikan langsung remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 4 orang diantaranya bebas tanpa syarat dan 10 orang narapidana mendapatkan remisi bersyarat karena mereka tidak bisa membayar denda. Untuk tahun ini, secara kebetulan dari tingkat hunian 1026 orang, kami usulkan 501 orang. Ternyata berdasarkan keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebanyak 492 untuk mendapatkan remisi di tahun 2021. Dari Karawang, Jawa Barat, Usman Zulham melaporkan.